pengeluaran RM 10.000 secara one-off seharusnya tidak menjadi masalah karena KWSP baru pun mengumumkan dividen yaitu 6.10% bagi 2021. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf berkata, pengeluaran RM 10.000 itu wajar dipertimbangkan karena tidak akan menjejaskan simpanan masa depan pencarum serta pelaburan KWSP sendiri. Saya kira wajar KWSP dan kerajaan pertimbangkan secara serius karena dulu mereka memberikan alasan pengeluaran RM 10.000 one-off ini menjejaskan prestasi dividen pencarum, tetapi apa yang kita dapat lihat pelaburan KWSP tidak terjejas pun.